Makanan udah beres semuanya, clear teman-teman? Oke, okay, belum ya? Oke, okay, harus surat yang ditandatangan. Makasih ya. Iya. Oke, okay, jamnya udah. Beres semua. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia dari IIKU Fakultas Teknik yang telah menyelenggarakan workshop ini. Kami akan segera memperkenalkan para pemateri dalam workshop ini. Mereka adalah para Srikandi Universitas Pasundan yang peran sertanya di masyarakat dalam membangun dan menjaga lingkungan sudah tidak diragukan lagi. Inilah para Srikandi tersebut. Wow, keren banget. Ya, Teh Diah. Ya, kenapa? Nenden mah heran. Kenapa Teh Diah mah tidak berkarir seperti teman-teman Teteh? Sayang loh, Teh. Sini. Jadi aku masih ingat ketika Apih meninggal, Ibu menangis dengan tegar. Aku merasa terpukul sekali. Kata dokter, Apih meninggal karena komplikasi dari gagal ginjal yang disebabkan keracunan timbal karena air di lingkungan yang tercemar. Untuk memenuhi kebutuhan hidup kami, Amih berjualan di pasar. Kami dibantu oleh keluarga almarhum Apih untuk mendapatkan kios di pasar. Sambil berjualan, Amih membantu aku belajar. Sejak kecil, dalam hatiku, Amih, dia yang jantan jami ageng, koyong apa sih hancai walungan, mahejokan lawang, mertihan lambang, ngapantosan jami sadayana. Kegigihan Ami membantuku. Aku lulus SMA dengan nilai terbaik dan aku mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Universitas Pasundan Bandung, Fakultas Teknik Program Studi Teknik Lingkungan. Program studi yang akan membantuku mewujudkan cita-citaku untuk menjaga dan menyelamatkan lingkungan. Hey Google, gombalin aku dong. Tahu kenapa menara bisa miring? Karena ketarik dengan senyumanmu. Cinta, lagi ngapain ini, Teh? Naon deh, itu mending agar-aranggu dari WNI. Kasih tahu kita harus lihat mau kain bareng sama anak-anak. Nyanyi kali itu, angges, gede. Sari! Sari! Apanya kau? Aku bawain naga sari buat kamu. Aduh lu. Aku kesini mau ngajak kamu lihat pengumuman kekayaan sama anak-anak bareng, oke? Deal? Pastilah itu. Jor! Dia? Ngagetin aja sih. Nih, aku bawain kopi buat kamu. Enak sih, kopi yang kau bawa selalu pas di hati. Oh iya, aku kesini buat lihat pengumuman kekayaan. Madi. Oh iya? Iya, udah ada. Sama anak-anak ya, nanti siang. Sip ya? Oke. Okay. Ini kan harus selesai hari ini, gimana sih kalian? Ini juga, ini mau dibawa kemana? Gimana sih? Coba yang itu belum selesai, yang ini belum selesai. Apa lagi nih? Kita harus lihat pengumuman KKN bareng di Mading sama anak-anak. Oh iya bener, iya. Pengumuman KKN. Nah, awas ya. Oke, okay, bye. Awas ya. Kamu ya. Guys, aku pulang duluan ya. Perasaan aku gak enak loh. Sorry banget. Aku pulang duluan ya. Dia! Ya sadai dia kopi man waktu lemuan pula. Itu kopi dia juga. Kopi dia juga kok. Ami?
keluarga pasien Atika. Setelah saya periksa, Ibu Atika terkena infeksi virus. Biasanya karena kelelahan, jadi daya tahan tubuhnya menurun. Agar cepat sembuh, Ibu Atika harus banyak istirahat dan cukup makan yang teratur. Makasih ya, Dok, ya. Sama. Saya pamit ya. Baik, Dok. Ami, mulai hari ini, Ami harus istirahat di rumah. Biar dia yang gantiin Ami di warung ya. Namun, Tia sehari ini pada yang gentosan Ami. Ente, gelis. Pokoknya Ami, ayo Neng, sukses. Kok sukses, gelis. Oh ya, nah, nurut ke Aminya. Pasti, kemarin kan kalian sudah saya minta untuk ke rumahnya dia. Bisa diceritakan mungkin apa sebenarnya yang terjadi? Dia sedang mendapatkan musibah, Bu. Ibunya sakit dan membutuhkan biaya. Pada akhirnya, dia tidak bisa mengikuti KKN, Bu. Oke, jadi isu itu benar ya, bahwa memang dia terancam nggak bisa ikut KKN ya? Betul, Bu. Mungkin bisa dibantu melalui pengajuan penangguhan pembayaran, Bu. Dan itu pun atas izin Pak Dekan. Ya, silakan Pak Tantan diizinkan. Ya, baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Ini kabar baik untuk dia. Mohon disampaikan kepada dia supaya dia tetap bisa melanjutkan kuliahnya. Nah, terima kasih banyak bantuannya juga. Gimana ya supaya Ami itu bisa jualan dari rumah? Sinta, mulai buat dari aplikasi smart home, terus lu pasang CCTV, terus lu foto tuh, lu masukin ke marketplace. Ah, gampang Atama. Dibenerin tuh dari packagingnya dulu. Kalau misalkan dari kita packagingnya menarik, banyak yang beli juga gak sih? Nah, kalau masalah itu mah gampang sih, Mir. Kan yang jadi masalah mesin pasteurisasinya. Tapi, Mir, aku ada nih mesin pasteurisasi di teknologi tangan. Nanti lo aku cokap sama si Asetnya. Cokor? Cocok kok rasa? Cocok. Ya, hiji, dua, tilu. Berkat jasa sahabat dan dosen-dosenku, aku bisa kembali melanjutkan kuliah. Kemampuan ilmu dari setiap program studi yang mereka geluti dan bimbingan para dosen bisa mereka terapkan untuk membantuku. Akhirnya, aku bisa ikut KKN dengan tenang sambil sesekali mengecek CCTV untuk mengetahui keadaan Ami. Alhamdulillah, aku lulus dengan nilai yang baik. Setelah lulus, aku bisa melihat lebih terang. Aku jadi begitu sangat mengagumi Ami. Dan ingin menjadi seorang ibu seperti beliau yang membantu anaknya menggapai cita-cita. Ngomong-ngomong dia, kenapa lu tuh gak kayak kita gitu ya, milih jadi wanita karir? Menjadi ibu rumah tangga merupakan pilihan terbaik yang pernah aku ambil selama aku hidup. Bagiku, menjadi seorang ibu merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya. Betul ya, Deh? Iya. Iya. Gak pernah rubah dari dulu. Selalu paling pinter di antara kita. Iya, bener-bener. Betul. Ya, kalau misalkan tanpa kalian juga aku bukan apa-apa kan? Ah. Sayang banget.